Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Alicia. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Hah, aku harus segera pergi nih. Hari ini aku sudah terlambat, padahal hari ini ada pertemuan para polisi. Aduh, gimana ini? Kenapa tidak muat? Aku tidak bisa masuk. Ya sudah deh, masuknya lewat atas saja. Waduh, kenapa harus di saat begini sih? Hop. Nah, akhirnya sudah sampai juga di pintu atas. Yat! Waduh, kakin banget. Aduh Yuta, kamu terlambat sekali. Coba lihat, yang lain sudah pada capek nih menunggu. Oh iya nih Yuta, aku jadi harus berdiri sampai tulangku pegal. Iya Yuta, cepat baris di belakang. Iya, aduh. Aku baru ingat, kalau si Mio sudah berubah jadi zombie, jadinya si Mio sudah tidak ada. Khusus, tidak boleh ini nih mengobrol Yuta. Iya deh. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Sudah dua kali Yuta ditugaskan dan dua kali juga dia gagal obatnya. Aduh, Yuta ini gimana sih? Iya dong, maafkan aku. Aku kan tidak tahu obatnya yang mana. Obatnya ada tiga. Ada tiga sih, tapi dua yang lain itu obat yang tidak baik. Yang benar itu adalah hanya satu saja. Iya deh. Jadi hari ini aku bakal menyuruh Yuta sekali lagi. Tapi kali ini aku bakal awasi nih. Jangan sampai salah lagi ya Yuta. Jadinya zombinya jadi punya sayap dan sekarang ramuannya tidak bekerja atau molot selanjutnya apa lagi? Iya, dan Mio berubah menjadi zombie sekarang. Iya deh, maafkan aku. Aduh, ya sudah deh, aku bakal menemani Yuta bakal mengecek ramuan terakhir. Soalnya dari kemarin salah terus, jadi hari ini hari yang penting, oke Yuta? Iya deh, jangan sampai mengecewakan kami lagi nih Yuta. Iya, setuju. Ya gimana lagi? Aku kan tidak tahu. Ya sudah, sekarang ayo kita siapkan dulu nih barang-barangnya. Soalnya, sepertinya aku sudah mendengar banyak sekali zombie sedang berteriak dekat ujung sana nih di markas mereka. Berisik sekali ini. Markas mereka besar sekali ternyata. Mereka sudah pandai buat markas ini. Iya, kalah dari kita. Gawat ini, padahal markas kita kecil ya kan, Cat Butler? Iya nih, makanya kita harus menyiapkan beberapa barang-barang lagi. Bos, bangun bos. Ayo bos, bangun bos. Iya, bangun. Aduh, ribut sekali. Ada apa sih? Kenapa kalian semua berkumpul? Bos, katanya hari ini kan kita mau segera pergi buat menghancurkan markas mereka ini. Dari kemarin mereka pindah-pindah markas terus, jadinya nggak senang nih akunya. Iya. Mereka sudah buat markas ini nih, markas polisi, dan juga mereka sudah menambah pasukan. Lagipun kita tidak apa-apa nih, selagi kita masih punya Mio. Kan sekarang si Mio sudah berubah menjadi zombie. Iya juga ya, aku bisa menggunakan Mio. Dan kemudian aku punya ide nih. Gimana kalau misalnya kita suruh Mio berpura-pura menjadi manusia dan masuk ke dalam markas para polisi? Tapi bos, sudahlah, biarkan saja. Ada apa nih? Bos, apakah tidak mau bos saja yang menyamar menjadi manusia? Aku nggak cocok nih jadi manusia. Mio lebih cocok. Soalnya Mio itu kan temannya Yuta. Yuta pasti percaya. Oh iya, setuju. Mio, sini aku tugaskan kamu. Di mana nih si Mio? Aku akan menugaskan kamu untuk masuk ke dalam markas polisi. Tapi aku kan sudah berubah menjadi zombie. Nggak apa-apa. Aku punya ide. Kemarin kakak Yuta menuangkan ramuan, tapi kayaknya ramuannya gagal deh. Dan jadinya kayaknya gak terjadi apa-apa. Jangan-jangan ramuan itu bisa memberikan kita kekuatan. Aku akan coba kekuatannya deh. Kemarin kakak Yuta sudah menuangkannya ke dalam kolam lava ini. Aku akan coba dulu ramuannya. Dadah. Sekarang aku sudah berubah menjadi Mio manusia. Tapi ada kekurangannya nih sepertinya. Aku masih bergerak seperti zombie dan mataku merah. Nanti aku harus bilang apa ya ke kakak Yuta? Kalau gitu Mio mau pergi dulu nih ke markasnya polisi. Wah Mio, kamu bisa menyamar jadi manusia ya. Hebat sekali nih. Kalau gitu Mio akan pergi dulu. Tapi Mio gak boleh suaranya kayak zombie. Nanti bisa ketahuan. Kalau gitu aku akan berpura-pura menjadi manusia. Sebenarnya aku masih zombie, tapi aku hanya terlihat seperti manusia. Jadi pasti nanti kakak Yuta bakalan tertipu kan. Kalau gitu aku pergi dulu deh ke markas polisi. Nah jadi kita bakalan bla 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 bla. Waduh, bosan sekali ini. Aku bakalan pergi dulu deh. Suara siapa ya itu? Sepertinya wah, di sana ada Mio. Wah, Mio lah. Tunggu dulu. Mencurigakan. Kenapa dia berjalan seperti zombie dan juga dia bungkuk ya? Aku adalah Mio. Ayo bukakan.
Baru setelah itu, kenapa dia bisa tahan lava? Padahal kan ramuannya sudah habis. Dan juga, matanya juga merah. Bukan kakak, ini gara-gara Mio kelamaan lihat lava. Jadinya mata Mio merah. Lalu, kalau kamu selamat, kenapa tiba-tiba kamu berjalan seperti zombie? Bukan, gara-gara Mio sudah terbiasa jadi zombie. Jadinya gerakannya nggak bisa hilang. Apa? Maksudnya, bukan. Mio itu kelamaan melihat zombie, jadinya ikutan deh. Hah, mencurigakan sekali. Mata kamu, kenapa semuanya merah? Dan juga, anehnya yang paling aneh, ramuan tahan lavanya kan sudah habis. Kenapa kamu masih selamat? Bukan kakak, rupanya ramuan yang tadi kakak tuangkan itu bisa buat Mio jadi tahan lava. Aku jadi curiga. Tapi tidak apa-apa, yang penting kamu sudah selamat. Yeay. Ayo cepat masuk, semuanya sedang ini nih, coba lihat. Bla 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 bla. Ayo kita masuk. Mereka lagi berdiskusi, hati-hati ya Mio. Ya sudah, ayo cepat, kamu juga harus ikut. Bla bla bla, nanti kalau misalnya kita nangkap Mio, pastinya Mio ini sudah berubah menjadi zombie kan? Iya, pasti Mio sudah berubah menjadi zombie. Hati-hati kalau Mio datang. Iya nih, kalau misalnya nanti kamu ketemu Mio, jangan lupa celupin ke air ya, biar kita bisa tahu dia zombie atau manusia. Gawat nih, nanti kalau aku ketahuan bagaimana ya? Sepertinya kamu juga harus celupin ke air biar kamu bisa mengetahui kalau kamu itu manusia atau tidak. Jangan kakak, Mio nggak suka air. Maksudnya, Mio lagi nggak mau berenang. Hei, kesini kamu. Waduh. Ya, nanti bajumu bisa kotor. Iya, dan basah. Kalau gitu, ya sudah deh. Aku harus siap-siap dulu ya, Mio. Nanti aku harus mengambil ramuan zombie terakhir nih. Kalau enggak, nanti bisa-bisa banyak lagi nih yang bakal berubah jadi zombie. Jangan-jangan kamu juga bakal berubah menjadi zombie. Aku ikut, kakak. Aku mau ikut. Tapi Kak Kate Butler bilang hanya aku yang boleh ikut. Tapi kakak, jangan bilang ke Kak Kate Butler ya kalau misalnya Mio ada di sini. Pura-pura saja seperti biasa. Kenapa ya? Sudah deh, biarin saja. Aku bakal naik dulu nih. Hei Yuta, kamu hilang kemana ini? Kakek Barat dan semuanya pada mencari. Jangan hilang-hilang terus dong. Iya deh. Ada zombie nih. Zombinya sudah datang, pasukanku. Psst, ayo semuanya masuk ke dalam nih. Aku sudah bukakan kunci pintunya. Oh, sudah aman kah? Apakah mereka tidak ada yang melihat lagi? Iya, mereka semua sudah berkumpul di situ. Sekarang kita bisa masuk. Dan nih, ayo cepat. Bos Sakura, kita segera masuk. Weh, ayo kita masuk ke dalam. Aku sudah tahan ini. Sudah beberapa hari aku tidak makan. Semua orang sudah berubah menjadi zombie. Weh, kalau gitu ayo kita masuk. Bos, tapi jangan ribut-ribut nih. Nanti kita ketahuan nih. Weh, iya nih bos. Nanti takutnya kita bisa dijadikan ini nih jadi sate zombie. Aku tidak mau kan. Ayo kita masuk semuanya. Pelan-pelan ya. Jangan sampai ketahuan. Nanti Mio dikirain jahat. Waduh bos, aku tidak muat ini. Gimana ini bos? Ini terlalu sempit nih. Ayo kita masuk. Tapi kita kan gak pandai naik tangga nih. Tidak apa-apa, kita kan punya sayap nih sekarang. Kita sudah bisa terbang saja. Iya betul, yuk kita naik ke atas. Bla bla bla, jadi bla 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 dan bla 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 bla. Nah ini dia waktunya, aku bakalan gigiti mereka dari belakang. Tidak, kenapa kenapa di sini ada zombie? Kita digigit zombie. Tidak, kita digigit. Waduh, kenapa tiba-tiba zombinya bisa masuk sini? Siapa yang bukakan pintu? Lah, Mio. Waduh, kenapa si Mio-nya? Lah, itu bukannya si Mio-nya sudah berubah menjadi zombie ya? Maksudnya, halo Kakek Butler, ini Mio. Aku tidak bisa tertipu lagi. Coba lihat, kamu matanya merah dan kamu jalannya bungkuk. Tapi kenapa si Mio bisa masuk ke dalam sini? Dan juga, kenapa dia bawa semua kawanan zombinya? Ayo cepat, kita makan semuanya. Gawat ini, semuanya gara-gara aku. Ternyata Mio telah menipuku. Ternyata dia sudah berubah menjadi zombie. Bukan kakak, mereka masuk sendiri. Gimana nih tolong Mio, nanti Mio juga digigit zombie. Aku tidak percaya lagi dengan kamu. Gimana ini, semuanya sudah berubah menjadi zombie. Kakek Butler, kakek Butler kan robot. Kenapa malah ikutan pingsan? Dari tadi zombie-zombie ini mendorong-dorongku. Aku jadi rusak. Kau ini, aku harus selamatkan dulu Kakek Butler. Kalian, kenapa gak ikut juga? Gak bisa Yuta, kami gak semua nih. Sudah digigit zombie. Kami sudah berubah menjadi zombie. Yuta, segera kabur sebelum mereka bakal menggigitmu lagi. Sebelum Mio bakal mengikuti kamu lagi nih, zombie Mio. Gimana ini? Semuanya gara-gara aku.
Ayo cepat Yuta, sebelum nanti zombinya juga ikutan. Kakak Yuta, jangan tinggalin Mio. Mio juga mau ikut nih. Hah, jangan. Kamu ini hanya zombie Mio. Aduh, berani-berani sekali dia menipuku. Hah, gara-gara dia sudah berubah menjadi zombie. Ayo cepat Yuta, kita segera pergi ke danau itu dan tuangkan ramuan zombinya. Hah, iya nih, gawat. Semuanya sudah menghancurkan markas kita. Wey, kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Aduh, di mana ya tempatnya, danaunya? Ah, di sana-sana, ke sana ini. Aduh, semuanya gara-gara aku. Jadinya, gara-gara aku mempercayai si zombie Mio. Padahal dia sudah berubah menjadi zombie dan hanya menyamar menjadi manusia. Weh, cepat, jangan biarkan dia kabur. Iya, kita ikuti dari belakang si Yuta dan Cat Butler-nya. Ini dia. Ternyata akhirnya kita sudah sampai juga nih, Cat Butler. Danau yang mana? Aduh, pantasan kamu salah. Pasti kamu ambil yang warna hijau dan warna oranye. Yang sebenarnya yang warna ungu yang benar. Hah, benarkah? Waduh, ya sudah, cepat kita segera mengambil semua ramuannya sebelum nanti bakalan sampai salah lagi nih. Nah, aku sudah memasukkan semuanya ke dalam botol. Ayo cepat Yuta. Setidaknya sekarang aku sudah bisa berdiri. Tapi sebentar lagi aku sudah mau habis baterai ini karena zombie-zombie itu terus mendorongku. Ayo cepat. Waduh, kenapa aku malah ketinggalan? Akhir badan cepat masuk dong. Kenapa kakek badannya malah di luar? Nah, aku sudah masuk Yuta. Ayo cepat. Pasti pada di sana sedang rusuh ini. Semuanya sedang saling lawan satu sama lain. Nah, ayo cepat. Kakek badan kita sudah sampai. Iya nih, di mana para zombinya ya? Kenapa zombinya tidak kelihatan? Jangan-jangan semua zombinya sudah keluar. Ya, aku harus hati-hatiin dulu nih. Jangan sampai zombie tahu kalau misalnya kita sudah balik dengan ramuan. Pasti dia mereka bakal merebut ramuannya. Yuta, sebentar lagi kami sudah berubah menjadi zombie. Iya, jangan deketin kami, Yuta. Ya, kalau gitu aku bakalan dorong dulu mereka semua ke lava. Dan aku bakal tuangkan ramuannya ke dalam lava ini nih. Aduh, setidaknya sekarang kami sudah tahan lava karena kami sudah setengah berubah menjadi zombie nih. Iya. Kalau gitu ya cepat Yuta. Bentar lagi kami sudah mau berubah jadi zombie. Tinggal dua orang lagi di sini. Hop. Nah, semuanya sudah jatuh. Terakhir aku bakalan tuangkan dulu ramuannya. Yan. Nah, aku sudah tuangkan ramuannya. Tidak, gawat semuanya. Itu sudah datang ramuannya nih. Weh, jangan siram kami semua ya, nih. Ya, jangan ini. Kami mau menjadi zombie. Gawat, coba lihat. Lavanya sudah berubah warna. Eh, kakak. Kenapa malah diubah? Aku tidak mau percaya lagi. Kamu kan zombie Mio. Aku harus segera tuangkan dulu nih ramuannya. Untung saja aku bawanya banyak-banyak. Tidak, sekarang bukan lava lagi. Nah, sekarang ramuannya sudah penuhi semuanya. Aduh, tidak. Mio juga kena nih. Terima kasih Yuta sudah selamatkan kami. Tapi, sekarang kami sudah tenggelam ini. Kami sudah menjadi ikan nih. Biur. Nah, asik. Akhirnya aku selesai juga. Akhirnya Yuta juga berhasil menyelamatkan kota Sakura ini. Coba lihat, semuanya sekarang sudah banjir ramuan. Aku harus turun dulu buat ngecek. Nah, sekarang bateraiku sudah penuh lagi. Hey, Yuta. Waduh, kenapa semua zombinya malah tenggelam? Kakek Butler. Selamatkan Mio. Selamatkan kami. Mau berubah menjadi manusia. Biarin saja, kan kalian zombie. Kalau yang ini. Cat Butler, sekarang kami kenapa malah tenggelam ini? Kami tidak bisa bernapas. Blum. Yeay, kita berhasil. Coba lihat, semuanya sudah berubah menjadi manusia lagi. Yuta, terima kasih sudah selamatkan kami semua. Aku kembali menjadi polisi Ibu Io lagi. Iya, kan tadi Ibu Io sudah hampir berubah menjadi zombie. Wah, Yuta, kamu berhasil. Tunggu dulu, di mana si Mio dan Sakura? Aku kenapa bisa ada di sini ya? Dan kenapa tiba-tiba ada markas ini? Aku nggak pernah lihat markas ini, Yuta. Aku kembali menjadi manusia ya? Sepertinya terakhir kali aku lagi main parkour. Terus tiba-tiba aku jatuh dan digigit zombie. Itu aja yang terakhir kali aku ingat. Iya sih, Kak Sakura sudah berubah menjadi zombie. Makanya Kak Sakura tidak ingat kalau kamu Mio. Mio, kamu masih berubah menjadi zombie? Iya, kakak jahat sudah tinggalin Mio. Tadi kakak Yuta tinggalin Mio dan pergi ke markas. Jadinya Mio digigit zombie. Bukannya pas itu aku sudah menyuruh kamu buat cepat? Soalnya kan kamu cuma mau dapat medali dari polisi ya. Tapi kakak Yuta harusnya tungguin Mio. Kalau aku tungguin juga, bisa-bisa aku juga berubah jadi zombie. Tunggu dulu. Bukannya itu bapak yang kemarin? Dia kan yang menuangkan ramuan ke waterpark kita.
Yuta, ayo segera masukkan dia ke dalam penjara. Hah, gawat ini. Hah, gara-gara aku semuanya berubah jadi zombie. Dan sekarang, aku udah berubah jadi manusia. Tangkap Yuta, tangkap. Hah, gawat ini. Ayo semuanya tangkap dia. Aku harus kabur ini. Tidak, kenapa? Mau kemana kamu? Waduh. Ayo cepat, kita harus masukkan dia ke dalam penjara. Kamu pasti penyebab dari semua lava ini kan, dan kemudian tiba-tiba jadi ada zombie lava. Iya, gara-gara aku. Aku mau keluar, aku tidak mau di penjara. Iya, kamu menuangkan ramuan ke waterpot saat itu yang ada di part 1. Tapi aku tidak mau tinggal di penjara. Ayo cepat masukkan dia ke dalam penjara. Waduh, gimana ini? Jadinya aku harus di penjara ini. Semua orang-orang ini terus mendorongku. Tidak. Wah, coba lihat, semuanya sudah masuk ke dalam sana ini. Mau kurungin si bapak penjahatnya. Iya, kita kurung dia ke dalam sini saja. Tidak, tolongin aku. Aku tidak mau di sini. Oke, teman-teman, sampai di sini deh videonya. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Oke, teman-teman. Dadah. Yuk, kita berhasil tangkap penjahat penyebab dari semua ini. Dan juga kita berhasil menyelamatkan semuanya dan kota Sakura. Tidak ada lagi zombie di kota Sakura. Tapi kakak, Mio di mana? Ini kan kamu di sini.